Berita minyak tanggal 29 April tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI bertahan di sekitar level $105 di tengah tensi geopolitik yang masih panas, dan berkurangnya permintaan dari China. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama 3 bulan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Menyusul hal tersebut, Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan larangan impor minyak mentah dari Rusia, sehingga terus menopang harga minyak. Terbaru, Rusia memutuskan untuk menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia setelah kedua negara tersebut menolak untuk membayar impor gas dalam mata uang rubel. Sementara itu, pandemi yang terjadi di China telah menambah ketidakpastian di pasar minyak. Baru-baru ini China memperluas pengujian ke beberapa kota, dan kebijakan lockdown yang diterapkannya telah membuat persediaan minyak mentahnya meningkat sekaligus menekan permintaan minyak secara signifikan. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.